Si Bang Reza sendiri yang bakal naik itu jenis atau varian ikan apa itu Bang? Kayaknya masih black series ya. Black series masih bertahan ya, 2021 tebakan Bang Reza ya. Go. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita sedang di dekat pintu tol Cakung, Jakarta Timur. Ini kita mau main di peternak yang kediamannya atau farmnya dekat pintu tol Cakung Jakarta Timur. Siapakah beliau? Saksikan video ini dan jangan di skip. Be kanca-kanca nenyong sing ning omah ning ning dindi pokoknya aja lali subscribe. Subscribe and like share. Carane. Oke teman-teman, kita sudah sampai di farmnya Bang Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang Reza, ini dengan Bang siapa nih Bang? Bang Ipang. Bang Ipang. Ini Bang Reza nih. Ini baru. Wah, ini kayak ikannya kok pada habis nih Bang. Pada kemana nih Bang? Sold out. Lagi beberes farm ini kita. Lagi beberes farm. Iya. Jadi ini buat project di tahun 2021 ya. Nih, ini kita posisi vlognya ini di tahun 2020 nih. Mungkin ntar di up-nya tahun 2021 kali Bang. Tuh. Kan lagi terpuri di melak sini. Ini jadi rencana di sini nih Bang. Bang Reza ini bakal jadi farm di apa? Aquatic Cakung Beta Aquatic 007. Di Cakung Beta Aquatic 007 nih. Ini rencana ini, oh ini bakal rak-rak apa? Ini buat buat rak yang di farm ini Bang, bukan iya. Di display ya, Bu. Bukan. Jadi galerinya aja juga ntar ya, Bang. Terus ini kolam nih, kolam putir kita nih. Tapi ya. Oh, jadi ntar ini ada hebel nih. Ya, ini tapi masih ada ini ya. Putirnya lagi dibantai juga sama finalnya, keceburin sama. Lagi di kasih putir ya. Kuras di sini. Ini raknya banyak banget. Karanet di atasnya. Oh, bakal ada karanet juga. Ini rak-raknya. Apa namanya? Hancur itu pakai terpal. Ini bakal jadi tempat-tempatan pembesaran buaya. Ini bakal buat tempat baru. Oh, tempat breeding ya Bang? Iya, tempat breeding. Tempat ngebreednya di sini. Gitu. Masih hancur tapi. Oke teman-teman, ini bakal jadi farm. Projectnya Bang Reza bersama Cakung Beta Aquatic 007 nih di sini tuh. Bang Reza, galerinya itu ada ya Bang? Deket, ada, di deket ada, di samping ya Bang? Ada, ya, coba ya. Kita ke galeri Bang. Assalamualaikum. Wah, ini ada Bang Acil. CBF apa? Cakung Beta Farm. Cakung Beta Farm. Oh, ini jadi ruang galeri khusus buat lelang ya. Live lelang ya. Tuh teman, tuh dia ada studionya. Dia ada bracket-bracket mountingnya. Tripodnya tuh. Tibal bakat. Bakal live lelang di Beta Aquatic Cakung Beta Aquatic 01 di tahun 2021. Ini aromanya habis lelang juga nih Om. Contoh-contoh ikan yang di lelang ya di Bang Reza nih. Ini kebanyakan di sini armada yang durim ya. Tuh, ikan sultan-sultan yang di lelang di Bang ini Bang Reza bersama
Cakung Aquatic Beta 007, Cakung Beta Aquatic 007 dan Cakung Beta Farm ya. Itu wajib banget nih. Biasanya kalau live lelang untuk Blurim ini OB berapa ini bang? Biasanya kita OB cepet aja. OB 100.000, buset. Ikan Blurim OB 100.000. Night speednya berapa dia? Night speednya bisa 25, bisa 50. Bisa 25, 25. Ya kalau kirain bisa suka-suka night speednya. Iya, iya. Ya lumayan. Bentar bang. Tuh, tuh. Ini kapan lagi bor tuh di tahun 2021 nanti ini bakal ada OB 100k itu blue rim tuh udah ngerim banget clean lagi SSM full jangan lupa tekan tombol like tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke Bang Reza, Bang Reza di tahun 2021 apa harapan Bang Reza di untuk terutama di dunia ikan cupang ini Bang Reza? Ya harapan kita sih cupang di 2021 makin rame. Amin. Makin bagus-bagus kualitas cupangnya itu lebih dari 2020 ya. Kalau prediksi Bang Reza sendiri yang bakal naik itu jenis atau varian ikan apa itu bang? Kayaknya masih black series ya. Black series masih bertahan gitu. 2021 tebakan Bang Reza ya. Hmm. Hmm. Tapi ya pasti seiring waktu juga ada perubahan juga ya. Mudah-mudahan varian lain juga naik semua seperti serit. Iya itu, ya serit itu ikan Indonesia tuh, tuh naikin tuh serit tuh ikan Indonesia. Iya, semoga rame, rame terus lah percupangan Indonesia. Oh iya Bang Reza, dengar-dengar dapat sertifikat itu sertifikat dari Bio Farma itu seperti apa sih bang? Oh. Bisa dijelasin nggak di konten ini bang? Oh itu sertifikat itu, Bio Farma itu kita ikut seminar secara online ya. Itu waktu itu Seven Beta sama Dewa Jendral yang bicaranya. Ya, kita ikut aja di situ kita daftar ikut seminar mengenai percupangan. Wah bagus deh pokoknya itu. Jadi kita bisa belajar masalah percupang, tahu kualitas cupang lah pokoknya itu. Murah kita bisa tahu. Berarti sertifikat ya Fragma itu sertifikat sebagai pengusaha ikan cupang atau betul. Itu ada ya bisa lewat online ya? Iya lihat kebetulan acara itu ya online. Biasanya kan seminar itu kita datang ya tapi karena pandemi COVID ya udah kita secara online aja. Oke okay, bang. Terus pertanyaan yang ketiga nih bang, Bang Reza nih. Bang Reza, apa yang akan Bang Reza lakukan di dunia ikan cupang, terutama untuk tim Cakung Aquatic 007 ini dan Cakung Beta Farm mengenai mengenai penjualannya dia, penjualannya itu apakah via online itu atau offline atau seperti apa tuh bang? Semua kita lakuin. Kalau di online siapa nih bang? Instagram, Facebook, WA atau apa itu? Kita biasanya lelang di Facebook. Di Facebook nya apa itu bang? Facebooknya itu kebetulan ada di di Cakung Beta Aquatic di Instagramnya. Nah itu Instagramnya di Facebook sih kita perorangan ya. Di mana aja tuh? Itu ada di Virus Hani Prabani kebetulan kita. Terus sama Ipang Setiadi. Jadi yang itu yang pasti fokusnya di Instagram ya di Cakung Beta Aquatic sama Cakung Beta Farm. Jadi live lelang ya. Live lelang. Mantap tuh OB dari
Ada yang mobil nol, ada. Ada yang mobil nol. Mantap. Yang penting kita dulu. Kita mobil nol. Netbeatnya ditunggu yang kita suka. Netbeat suka-suka ada. Giveaway ada dong. Giveaway ada. Kemarin kita habis giveaway juga. Tidak. Bakal ada giveaway tuh di akhir acara, bisa di akhir acara yang lain. Acara. Kita bikin giveaway. Oke, Bang Reza, terima kasih atas waktunya. Semoga maju perkembangan Indonesia dan bersama tim amin Cakung Apotik 007 makin jaya, makin lancar, makin sukses. Subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, salin video ini dan tempel di berada Facebook teman-teman sekalian. Salam satu air, salam siji banyu, tolak punah apalagi musnah percupaan desa, karena Anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya.